Kawasan Kemayoran Jakarta Pusat kini menjadi jalur neraka bagi pengguna jalan. Kemacetan kendaraan di jalan ini semakin menjadi sejak akses perlintasan kereta di Jalan Raya Angkasa ditutup. Kemacetan yang terjadi dari pagi hingga malam meliputi terowongan Jalan Raya Angkasa yang kini menjadi satu-satunya akses antara Kemayoran dan Pasar Baru. Kemacetan parah juga terjadi di Jalan Raya Garuda, Jalan Raya Industri, Jalan Raya Bungur, dan Jalan Kepu. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Angkasa Raya tersebut mengalami kemacetan hingga 3 km. Kemacetan itu dikeluhkan sejumlah pengendara. Perlintasan kereta di Jalan Angkasa Raya Kemayoran Jakarta Pusat ditutup sejak tanggal 13 Oktober 2017.